Sebab itu tuan-tuan, jika kita nak selamat, jika kita nak berjaya, maka kita pandang beberapa sifat yang disebutkan oleh ulama kepada kita. Yang pertama, janganlah kita sibuk kepada aib orang lain. Yang pertama kata ulama, jangan kita sibuk dengan aib orang lain. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, jika engkau sibuk dengan aib diri engkau, nescaya engkau tak ada kesempatan untuk memeriksa aib orang lain. Kita ni sebenarnya tuan-tuan diselimuti, dibungkus dengan kemuliaan Allah. Sebab itu kita tak nampak buruk kita. Allah tutup keburukan kita. Allah tutup keburukan kita, tuan-tuan. Sebenarnya kita banyak benda-benda buruk dalam diri kita. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin tuan-tuan, perkara ini fitrah. Ketika seorang suami dan seorang isteri masih bersama, kita tak dengar pun keburukan isteri dan keburukan suami. Tapi selepas ia bercerai, yang kita dengar adalah keburukannya, bukan kebaikannya. Selama dia menjadi isteri kita dan kita menjadi suaminya, Allah tutup semuanya keaiban-keaiban kita. Jika kita tidak ada aib, kenapa selepas kita bercerai keluar banyak aib-aib kita? Orang ni suami aku dulu begini, 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 begini. Isteri aku dulu begini, 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 begini. Selepas mereka berpisah, Allah tutup segala keburukan kita, tuan-tuan, dengan kemuliaan Allah, dengan keelokan Allah. Sebab itu jika Allah telanjangkan kita, Allah telanjangkan kita ni, tuan-tuan, nescaya kita tidak akan mampu berhadap dengan sekalian makhluk Allah. Ini yang Allah tunjukkan kepada kita keadaan padang mahsyar, yang mana semua orang di padang mahsyar Allah telanjangkan. Tetapi malunya ditelanjangkan, ditanggalkan pakaian ini, kita tidak rasakan. Kerana Allah telah telanjangkan aib-aib kita besok di yaumul mahsyar, sehingga kita tak malu bahawa kita sedang tidak berpakaian. Rupanya Allah telah telanjangkan diri kita yang sebenar. Sebab itu, selagi mana kita sibuk dan kita tidak berhenti menggali aib orang lain, kita jangan risau, tuan-tuan. Satu hari sampai masanya, aib kita akan digali oleh Allah satu persatu, satu persatu. Selagi mana di dalam dunia ini kita masih tidak berhenti untuk mencari aib orang lain, jangan risau. Sampai satu masanya Allah akan menggali aib kita satu, satu, satu. Sehinggalah kita akan tertunduk malu di hadapan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah
kunna muqinun. Ayat ni diulang-ulang setiap minggu oleh imam. Surah As-Sajdah. Kenapa tidak ada surah lain, tuan-tuan? Kenapa tidak ada surah lain? Kita kata surah ini ada warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa surah Sajdah, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Al-Insan? Setiap minggu kita diingatkan pada rakaat yang pertama. Siapa kita? Kita dari mana? Bagaimana kita dijadikan oleh Allah? Allah didik kita setiap minggu, kamu jangan lupa. Siapa kamu, kata Allah. Permulaan awal surah As-Sajdah. Allah menyatakan siapa Allah. Allah nyatakan siapa Allah. Seolah-olah kalau boleh kita katakan begini, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Aku ini, aku ini, aku ini. Lalu Allah menyatakan siapa kamu. Allah bagi tahu kita, kita dijadikan daripada ini, ini, ini. Sehinggakan kita ni diberikan pendengaran dan penglihatan untuk kita mendapat faedah daripadanya. Allah terangkan dalam surah As-Sajdah. Awalnya, cerita ini, cerita ini. Hal keadaan di yaumul akhirah. Lalu kita bersujud tentang ayat orang yang beriman. Tanda orang beriman pada ketika itu, lalu disunatkan untuk kita bersujud. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru. Idza dhukiru biha kharu sujjada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Sampai saja pada ayat itu semua orang disunatkan sujud, dan Allah nyatakan kepada kita bahawasanya orang yang beriman dengan ayat Allah, diingatkan tentang ayat Allah, apa yang berlaku kepada mereka. Kharu sujjada. Golongan ini segera sujud dan taat kepada Allah. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita dalam ayat lain. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana. Tanda orang beriman, setiap kali dia dengar ayat Allah, iman dia makin bertambah, bertambah dan bertambah, bertambah. Tapi Allah bagi tahu kita, siapakah golongan ini yang apabila disebutkan, diingatkan tentang ayat Allah, mereka boleh sujud, mereka boleh bertasbih, mereka boleh balik kepada Allah. Wahum la yastakbirun. Mereka orang yang tak sombong dengan Allah. Tetapi jika mana dalam hati kita ada kesombongan yang besar, dibacalah ayat Allah, terus dengar ayat Allah, terus dibacakan ayat Allah, tetapi tidak mengambil apa-apa pengajaran, kita rasa kita orang hebat, tuan-tuan. Tetapi rupanya kita pada sisi Allah sama seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada awalnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Rupa dalam hati kita ada penyakit yang besar.
Kita dengar ayat Allah setiap kali, setiap minggu diingatkan perkara yang sama. Diingatkan perkara yang sama, tuan-tuan. Rakaat yang kedua pada subuh pagi Jumaat. Diingatkan kita tentang ciri-ciri ahli syurga Allah. Dia bagi tahu kepada kita siapakah mereka-mereka ini. Tetapi hati kita tak ada rasa pun untuk jadi golongan-golongan ini. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab kita tak tengok aib kita. Dan kita asyik tengok aib orang lain. Orang yang suka tengok aib orang lain sebab dia rasa dia telah sempurna. Walhal, dia masih buruk dan masih jahat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama, jika dalam hati kamu terlintas akan buruk sangka, kata ulama, maka kau katakanlah pada dirimu, sangkaan yang buruk itu adalah dirimu sendiri. Jika lalulah akan lintasan sangkaan buruk kita kepada orang lain, maka kata ulama, maka kau letakkanlah bahawa sangkaanmu itu adalah dirimu sendiri. Hakikatnya sedemikian, tuan-tuan. Sebenarnya yang banyak buruk ini kita, yang banyak salah ini kita, yang banyak tidak baik ini kita. Tetapi sebab kita merasakan kita lebih baik, ketika itulah kita akan memandang orang lain itu tidak baik. Sangkaan buruk itu kita letak pada orang lain. Kita tidak meletakkan sangkaan buruk itu kepada diri kita sendiri.